Istighfar telah memberikan keajaiban yang berbagai-bagai dalam hidup manusia. Quran sebut tentang istighfar. Nabi Nuh sebut pada kaum dia, istighfar kepada Tuhanmu, karena dia ghafara, Tuhan maha pengampun. Yursilus sama'a alaikum midrara, dia akan hantar hujan turun kepada kamu dengan lebatnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan memberikan, membanyakkan kepada kamu anak pinak dan harta. Dan dia akan menjadikan untuk kamu taman-taman, dan dia akan menjadikan untuk kamu sungai-sungai. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, apabila orang datang pada dia kata, aku meniaga tak bagus, rezeki kurang, apa aku nak buat? Istighfar, kata Hasan al-Basri. Duk seorang datang pada dia, wahai Imam Hasan al-Basri, aku adalah orang yang dah lama kahwin, tak dapat anak, apa aku patut doa pada Allah? Istighfar. Seorang lagi tanya, aku tanamanku tidak subur. Istighfar, dia kata. Kerana Allah kata, kalau kamu istighfar, hujan turun, harta aku tambah, anak aku bagi, kebun-kebun aku bagi. Dalam ayat lain Allah kata, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Kamu istighfar, kamu taubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hantar hujan, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kekuatan di samping kekuatan kamu.